Nah, jadi lanjutan dari aksi sweeping tersebut, Lur, nyaris mengakibatkan bentrok, Lur. Karena aksi sweeping sopir truk batubara bernomor polisi BH nyaris rusuh sesama pelaku angkutan batubara. Dalam aksinya terdapat pro dan kontra angkutan batubara yang non BH, yang merupakan warga asli Batanghari, saling hujat dan adu argumen, nyaris terjadi keributan sesama mereka. Bagaimana beritanya? Ini dia berita. Polisi yang melakukan pembubaran paksa pada puluhan sopir yang melakukan sweeping angkutan armada non-plat BH tidak sepenuhnya mereka membubarkan diri. Para sopir yang masih berkumpul di halaman timbangan Muara Tembesi memicu keributan sesama mereka. Tidak sepenuhnya, plat nomor polisi non-BH merupakan warga luar Batanghari. Sebagian sopir yang merupakan warga Batanghari yang tidak setuju dengan aksi sweeping plat non-BH mendatangi perkumpulan sopir hingga nyaris keributan terjadi. Pro kontra angkutan armada batubara non-plat BH, keributan sesama mereka pun terjadi hingga nyaris adu jotos. Polisi yang masih siaga di lokasi langsung mengambil sikap membubarkan untuk kedua kalinya secara paksa. Hingga mereka membubarkan diri setelah polisi yang di lokasi membubarkan mereka secara paksa dari lokasi timbangan Muara Tembesi. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.